kita hafalkan 10 surah, 10 nama surah dengan nomor urut dan artinya. Nama surah, nomor surah, nama surah dan artinya. Baik, pelan-pelan. Dalam waktu 5 menit, kalau ini insya Allah sudah masuk ke kuis ini. Menghafal 10 surah. Alur cerita surah 1 sampai 10. Ini hanya umpama saja. Kami membaca Al-Qur'an. Dimulai dengan pembukaan. Pembukaan apa? Al-Fatihah. Waktu itu tetanggaku sedang memotong sapi betina. Sapi betina apa? Al-Baqarah. Untuk keluarga Imran. Ali Imran yang punya anak wanita bernama An-Nisa. Surah An-Nisa. An-Nisa. Ia lapar, makan hidangan. Surah Al-Ma'idah. Sisanya ia berikan binatang ternak. Surah An-Naml. Yang berkandang di tempat-tempat yang tinggi. Surah Al-A'raf. Yaitu tempat dibagikan harta rampasan perang. Surah Al-A'raf. Bagi yang melakukan taubat. Surah At-Taubah. Seperti taubatnya Nabi Yunus. Camkan sebuah alur cerita. Dan antum juga bisa mengarang sendiri. Ini hanya sebuah contoh, bukan mutlak, untuk mempermudah. Lama-lama kalau alur cerita itu sudah dipegang, ini anak abadi kemarin ada lomba tahfiz. Alhamdulillah sekarang sudah diterima tanpa tes ya, karena melalui tahfiz itu. Dan yang agak susah itu diantaranya adalah kalau ayat terakhir yang dibacakan oleh Yuri nyambung ke ayat surah yang lain, ayat terakhir di sebuah surah. Nah itu kan harus betul-betul. Ya Nanda, ini sebuah cara saja. Baik, silakan untuk mapalkan. Satu Al-Fatihah. Ya, kedua Al-Baqarah. Melalui alur ini antum hafal. Oke. Nanti abadi akan ini masuk kuis nih, masuk kuis. 10 ini dulu. Masuk kuis ini. Tetapi antum tidak ini. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, tidak. Antum harus membuat sebuah alur cerita. Tidak harus persis seperti ini ceritanya, tidak harus. Tetapi untuk apa? Untuk jembatan keledai. Untuk mengapa jembatan keledai? Karena segala macam juga pakai jembatan keledai. Ada yang pakai tangan, jari, seperti jari matika. Oke, paham ya sampai sini. Ini sekedar contoh cara atau metode saya. Sudah ya? Ustaz Usman, sudah bisa mulai kita kasih kuis satu-satu sekarang? Sepuluh empat sembilan. Ananda, kita sampai 11.30 saja lah ya. Ada satu materi lagi. Sekarang untuk kuis ini, jadi pakai alur cerita. Nanti Yurinya adalah Ustaz Nurbet, Ahmad Masalan sudah datang. Yurinya Ustaz, bukan Abadi Yurinya. Ya, Yurinya. Dan nanti maju ke depan ya. Ini ada berapa? Ini 4.
Kapan? Katanya ada 6. 3 dulu katanya. Hah? 3 aja dulu katanya. Maksudnya? Ada 3 lagi. Untuk sesi nanti ini, ada? Iya, ini 3. Atau ini sesi? Semuanya 6 atau berapa? 6. Untuk 6 sesi ini 2 aja. 3 dulu. Ini 2 aja. Ini 2 aja. Ini. Ya. Ini 1, ini 1. Baik, dalam hitungan ketiga, silahkan cepat berdiri. Abadi akan lihat, akan panggil satu dari akhwat dan satu dari ikhwan. Satu, dua, tiga.